Salam Pramuka. Saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya ada di kegiatan workshop perencanaan yang diadakan oleh Komisi Perencanaan Pengembangan Kuarcap Kota Bogor tahun 2023. Nah, dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk berdiskusi ya, dengan menghadirkan beberapa narasumber yang terkait dengan bagaimana pentingnya sebuah perencanaan dalam satu organisasi. Nah, ini buat Kuarcap Kota Bogor adalah satu kegiatan perdana yang diselenggarakan oleh Komisi Perencanaan Pengembangan, satu komisi yang memang baru dibentuk di Kuarcap Kota Bogor. Ini adalah juga bagian dari sejarah Pramuka Kota Bogor, karena untuk pertama kalinya kita berbicara atau membahas tentang bagaimana konsep perencanaan yang baik dalam satu organisasi. Menghadirkan narasumber dari Kuartu Daerah Jawa Barat, Kak Anjalena. Beliau adalah Wakil Ketua Kuarda, Ketua Komisi Perencanaan Pengembangan Kuartu Daerah Jawa Barat. Kemudian juga sebagai narasumber utama juga Ketua Komisi Wakil Ketua Kuarcap, Ketua Komisi Perencanaan Pengembangan Kuarcap Kota Bogor, Kak Arudi Masudi. Dan juga Kak Azhar, salah satu fungsional perencana yang ada di Bapeda Kota Bogor. Jadi alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan ini adalah di gedung Bapeda Kota Bogor, di mana mungkin secara aktivitas sehari-hari Kak Rudi Masudi sebagai Ketua Komisi Perencanaan Pengembangan di dalam kepala Bapeda Pemerintah Kota Bogor. Dan ini mudah-mudahan bisa juga memberi satu masukan yang baik tentang perencanaan dalam organisasi Pramuka Kuarcap Kota Bogor. Di samping itu juga hal yang penting juga dari Komisi Rembang akan merencanakan atau mengadakan satu kegiatan evaluasi dari perencanaan yang sudah dibuat untuk 2020-2025, sejauh mana komisi-komisi di Kuarcap Kota Bogor sudah melaksanakan kegiatan aktivitas program kerja yang merujuk pada perencanaan tahun 2020-2025. Ini penting kedepannya bahwa satu evaluasi juga diperlukan, tidak hanya kita melaksanakan. Untuk kedepannya bagaimana Kuarcap Kota Bogor bisa menjadi yang terbaik. Dan sebagai Kuarcap terbaik, tidak hanya yang tergiat tapi juga yang terbaik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.